Terima kasih banyak sudah menonton Kolera di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sip. Thank you. Ya. Sip. Gua bikin minum dulu. Oh iya. Aus. Thank you loh. Nggak ada orangnya nih. Mainannya banyak. Ngapain kita ya? Review sesuatu asik nih kayaknya nih. Apaan nih? Halo internet, kembali lagi bersama saya, bukan Bang Agam tapi Bang Gilang Baskara. Dan hari ini gue akan mereview, tahu nih apaan nih, Spider-Man Homecoming Limited Edition Gift Box. Entah apa nih punyanya Agam. Jadi ini ada boxnya, isinya ada Blu-ray, ada DVD, apa sih? Blu-ray plus DVD, ada kaos kaki, ada pin, ada buku, ada Funko Pop-nya. Gua buka aja nih ya. Nah, ini dia dalamnya, ada Funko-nya nih. Nih. Kok balik Funko? Oh, emang kebalik nih Funko Pop-nya. Ada kaos kakinya. Aduh. Oh, berantakan lagi punya orang. Ada kaos kakinya. Terus ada Bro. Yang punya dateng, Bro. Minum dulu, Cuy. Lu ngapain nih? Makasih. Nih, ceritanya mau review gitu. Iya gitu. Habis lu ninggalin tadi, jadi gua asal aja ambil. Tapi ini belum pernah gua review sih. Ya, udah gua berantakin lagi. Enggak apa-apa. Nah, lanjut. Udah sampai mana reviewnya? Udah selesai. Belum. Ada dapat kaos kaki. Nah, terus ada ini nih. Tongkok. Ini apa sih? Oke, jadi ini sebenarnya limited edition gift box. Ini rilisnya pas Natal tahun kemarin. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya hadiah Natal sih ya buat. Ya, jadi sekalian ya hadiah isinya. Limited edition. Lo udah sebutin tadi ada apa aja? Udah. Sebacanya gua aja. Dan bukan gift untuk siapa-siapa kan, untuk diri lo sendiri. Buat sendiri. Iya, buat diri lo sendiri. Isinya tadi ini Blu-ray-nya. Yap. Ini Blu-ray-nya. Ini kaos kakinya Athletic Socks. Nah ini gue galau nih. Dapat dua pasang tuh. Mau dipakai apa enggak? Oh iya juga sih ya. Ini sebenarnya gue ngincer banget nih kaos kaki lucu-lucuan gini. Iya. Lo tau gak sih kayak apa? Perdana Menteri atau Presiden Kanada sih? Perdana Menteri. Justin Trudeau. Nah, kaos kakinya lucu-lucu. Star Wars ya? Kan? Iya. Nah pas gue liat dapat kaos kaki kayaknya nice juga. Buat dipakai ya. Tapi begitu nyampe gue kayak sayang gitu mau buka gini. Itu apa namanya dilema barang koleksi tuh gitu. Dilema koleksi gitu. Ini mau dipakai apa mau di dipakai di koleksi aja. Tapi kalau kaos kaki kan jelek juga mau di. Kayak gue bakal pakai. Iya. Kan enggak apa namanya mamerinnya gimana? Mamerinnya harus dipakai. Tapi ini youth small medium loh. Belum tentu cukup loh. Untuk orang-orang dewasa seperti kita. Mending gue coba aja kali ya. Enggak apa-apa kali ya. Ini ya, perdana nih. Ya punya lu terus gak apa-apa loh, kalau tadi gue yang nyoba baru ya. Ini udah dari Desember, sekarang udah pertengahan tahun 2018. Iya. Baru buka sekarang. 7-8 bulanan baru buka dibuka. Sekarang, thanks to you loh. Oh iya, sorry Gam. Tapi dia udah dibuka kan? Hah? Jajan gara-gara gue nih dibuka. Enggak, ini udah. Oh udah kan? Udah intip-intip. Gue ngerusak koleksi orang aja nih. Oh ini dapat dua. Yang satu. Sama apa beda sih? Yang satu base-nya warna biru. Satu dominan biru, satu dominan merah. Dominan merah dengan gambar muka Spidey di belakangnya. Oh, kece. Jadi mantap. Tapi harus kelihatan belakangnya lu kalau pakai. Ini mah cuman warna doang ya. Iya. Oh, ketipu lu, Gam. Gua coba deh. Cukup kayaknya cukup lah ini. Ya paling Spider-Man-nya jadi gendut lah, ketarik, ke stretch. Sempit ya? Sempit cuy. Bukan? Oh, ini di belakang. Iya, di belakang. Makanya gua bilang harus dilipet. Ke belakang kelihatan gak? Tuh ketarik di tumit. Lihat kepala Spider-Man-nya kasihan banget ketarik. Spider-Man jadi gendut ya. Ya itu gak bisa ditarik lagi nih depannya, gak bisa ke belakang lagi. Kayaknya bisa sih. Sempit ya udah ya. Atau gue kebalik ya? Enggak nih. Bener. Aduh. Ya ya jadi. Tapi emang begini kali. Masa sih? Kalau gue lihat ini tumit terus ada garisnya harusnya. Ya dipaksain lah, emang begitulah. Ya sudahlah. Iya lah. Terus ini apa sih? Komiknya tadi ya?
Oh, ini komik. Spider-Man comic cover book. Komik. Oh, isinya cover-cover doang. Oh, nah ini gue belum pernah buka nih. Tuh, silakan. Jadi buku, aneh nih, buku yang isinya cover doang. Buku apa yang kalau ada tebak-tebakan buku apa yang covernya banyak ya ini nih. Isinya dalamnya cover-cover komik-komik Spider-Man kayaknya dari masa ke masa ya. Memorabilia komik-komik Spider-Man. Iya, iya, dari masa ke masa. Ke masa. Mm-hmm. Jadi buku yang berisi cover. Aneh kan? Buku cover. Terus ini si collectible Spider-Man enamel pin. Enamel pinnya nih, tuh. Kepalanya Spidey. Sebenarnya enggak penting juga. Enggak penting sih. Iya, pin. Tapi sebenarnya lu beli ini yang lu cari apanya? Atau emang lu asal Spider-Man aja? Asal Spider-Man. Iya. Asal Spider-Man Homecoming ya. Oh, asal Spider-Man. Kan gua pernah bilang gua fokus di movie. Focus, jadi focus, apapun tim movie. Dan ngincer Funko-nya sih, soalnya ini enggak bakal dijual satuan. Nah, baru gua mau tanya, Funko ini berarti eksklusif di sini. Eksklusif di sini. Oh, oke. Okay. Tapi kampretnya gua lihat udah ada yang KW. Yang model kebalik ini? Ya, baru-baru ini sih, jadi spare 6 bulanan setelah ini rilis, baru ada KW. Sayang sekali. Indonesia mah mau gift di Amerika, dimanapun Indonesia duluan, sorry Amerika. Sorry. Tapi ya... Cina lah masih, made in Cina juga. Tapi ya, pasti kalau KW, Funko yang udah-udah ya, berantakan. Aku belum pernah lihat sih, Funko KW. Chatnya berantakan. Oh, iya. Ya beda lah kualitas sorry sama KW. Pasti sih. Pasti tetap beda. Oke. Terus... apalagi udah? Udah. Coba kita list lagi nih, Funko. Di absen ya. Funko ada, comic cover book, ada Spidey Homecoming Blu-ray DVD tadi, ini. Terus, Fun Spider-Man Socks. Namanya Fun Spider-Man Socks, tapi kalau dipakai orang dewasa tidak fun, karena sumpit. Terus, apa lagi tadi? Enamel pin. Udah sih. Enamel pin. Udah. Itu. Buka ini nih. Silahkan. Untuk pertama kali ini. Akan dibuka. Ini gue beberapa kali lihat ada klien fotografer udah fotoin ini sih. Oh, karena udah dari Desember juga. Yoi, guanya aja telat emang. Ih, lucu banget ya kebalik itu. Oh, yang sama kayak di Hot Toys saya baca, ya nggak? Enggak, ini chemistry. Oh, ya, beda. Buku-buku IPA-IPAan iya, juga iya. Ya, IPA-IPAan juga. Anak IPA, Peter Parker kan? Anak IPA. Yoi. Terus, nggak bisa diapa-apain ya? Iya, ini nggak bisa dicopot ternyata. Kirinya nih, kan ada stand base kirinya nih. Iya, iya. Stand base plastiknya. Tidak bisa dicopot. Tidak bisa dicopot. Oke. Bingung juga ya, foto ini gimana ya? Karena nggak bisa digaya-gayain apa lagi ya. Kecuali main Photoshop ini dihilangin. Nah, gini. Ya ini cukup lucu lah buat di... Iya, iya. Buat di apa? Buat dipajang. Tapi sebagai penggemar Spider-Man, lu puas dengan gift box ini? Puas apa? Sih, puas. Cukup puas. Cukup puas ya. Ini kan bisa gua pajang lagi nih. Iya benar ini. Ininya nih. Ininya cukup catchy ya. Iya. Harganya berapa nih, Kam? Ingat enggak? Kurang lebih 1 juta. Oh, 1 jutaan lah ya. Tapi pertanyaannya ganti, bukan puas atau enggak. Untuk 1 juta lu puas enggak apa yang dengan didapetin? Untuk 1 juta lu dapet ini. Jangan lu udah punya lagi ini. Udah punya. Itulah. Pasti yang non kolektor akan enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Berarti 1 juta menurut lu untuk dapat ini semua, kos kaki sempit, enamel pin yang kurang penting, buku yang isinya cover worth semua, worth it. Ya? Pertanyaan lu jangan menekan gua gitu, karena kan lu mau bikin gua menyesal. Salah. Beli, enggak lah. Ini karena gua beli dari hati, bukan benar, karena benar, nafsu. Benar. Beda kalau, mungkin yang kalau kolektor juga akan ngerti. Oh iya, akan ngerti. Lagi pula ini Funko Pop-nya juga eksklusif. Atas nama eksklusif. Oke, okay, thank you. Gilbas, thank you. Udah mampir iya. Dan memaksa gue untuk unboxing. Terima kasih sudah tidak memarahi saya. Nanti gue balas kapan-kapan ya. Oh iya, aduh, iya, boleh. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe channel Gilbas. Boleh kalau mau, silakan. Harus dong. Cari Gilbas GILBHAS. Bisa nyari ya di YouTube Gilbas. Semua Gilbas sih, Instagram Gilbas, Sama Twitter Gilbas, Facebook Gilbas. Loh. Udah jarang foto mainan gini? Iya, udah jarang ya. Udah gak seneng dulu lagi nih. Gue mau ngeracunin dia lagi nih, biar foto-foto lagi. Iya. Boleh. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel Bang Agam Dadam. Sampai ketemu di review berikutnya. Jadi ceritanya video review ya? Oh iya, review itu ceritanya. Oke, sampai ketemu di video review bareng Bang Agam Dadam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah. Ciao gitu, bilang ciao. Oh, ciao.